dongeng buat aku nak sangat bersin-bersin. Batuk-batuk kronik ya, masalah kafak yang banyak, masalah percintaan, kebas-kebas di bahagian kaki dan tangan. Sudah lama selangkah di atas katil, ada kolesterol tinggi ya, apa gula tinggi dalam badan, kerap letih-letih dan lesu ya, ada masalah kulit seperti eczema, psoriasis ya. Bolehlah cuba Nesiu Pati Cambrong Walik ini. Eh, cuba dulu Mama, tak cuba kita tak tahu kan. Mana tahu terasi, dapat lepas memerdeka daripada sakit-sakit yang sudah lama diperang tu. Jadi, berkata tentang Mama Walik ni sebenarnya dah beratus-ratus tahun pun. Ya, kaum Cina mengatakan Mama Walik adalah makanan tambahan yang sangat tinggi nutrisi dan mempunyai ikutan untuk menyembuh. Jadi, di dalam perubatan Cina, Mama Walik digunakan untuk merawat asma, masalah perut dan batuk-batuk yang kronik. Jadi sangat baiklah untuk menaikkan daya tahan badan ataupun kita kenal sebagai imuniti badan. Nak menaikkan imuniti badan ya, nak menaikkan tenaga, juga baik untuk peredaran darah. Okey, di bahagian Asia pula, Mama Walik digunakan untuk merawat masalah mata kabur. Dan menurut kajian yang telah dijalankan oleh para pengkaji di dunia ini ya, memang ada bukti sendirilah di mana ia berpotensi untuk meningkatkan proses penyembuhan mata. Selain daripada itu, Mama Walik terkenal dengan kandungan yang mampu meningkatkan kesihatan kulit. Oleh satu kajian telah dibuat pada seekor tikus pada tahun 2011, memang terbukti ada peningkatan kalsium pada tulang si tikus itu dan ketebalan kulitnya. Jadi pada kaum wanita lah contohkan, tempat itu.
Thank you.